selaku pemimpin UMNO, kita merasakan bahawa DAP ini masih bermimpi di siang hari lah. Ya. Baru pagi tadi Lim Kit Siang, ya, selaku ahli parlimen Gelang Patah telah bercakap seolah-olah, ya, beliau masih tidak menyedari konflik yang berlaku di dalam parti DAP sendiri. Jadi ini merupakan satu kebiasaan, ya, yang kita lihat berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin DAP, yang masih tidak menyedari bahawa dalam pentadbiran parti sendiri, ya, ahli-ahli parti mereka sendiri ada sebahagian besarnya sudah menolak dinasti Lim. Tetapi kedua-dua pemimpin, sama ada Lim Kit Siang ataupun Lim Guan Eng, masih tidak menyedari bahawa mereka ini sebenarnya merupakan liability kepada DAP. Ya. Pada mereka, mereka masih meneruskan konsep kuku besi, ya, pendekatan kuku besi yang saya kira akan memperlihatkan kepada kita semua akan lebih ramai lagi di kalangan pemimpin mereka yang akan keluar parti dan akan menolak kepimpinan dinasti Lim dan juga rakan-rakan sekuncu mereka yang berada dalam parti DAP pada ketika ini. Dan saya melihat perkembangan ini sebagai satu isyarat daripada ahli-ahli DAP sendiri ataupun rakyat sendiri yang menolak, ya, konsep ataupun pendekatan chauvinis, perkauman, ya, dan juga kesombongan, ya, pemimpin-pemimpin ini. Dan saya kira perkembangan politik tanah air pada ketika ini memperlihatkan rakyat sudah menolak pendekatan demonstrasi kebencian, ya, perkauman yang cuba dibawa oleh pemimpin-pemimpin pembangkang. Dan ini merupakan satu signal ataupun isyarat untuk mereka exit lah, ya, keluar daripada politik negara, ya, bagi memberi ruang kepada pemimpin muda yang lebih mungkin lebih progresif dari segi pemikiran dan juga pendekatan. Kita bukan menolak kewujudan pembangkang, ya. Kita bukan kata kita nak 100% orang kata menyokong kerajaan. Kita perlu juga, ya, penglibatan pembangkang dari segi memberikan keseimbangan dan juga teguran-teguran yang positif kepada kerajaan. Dan apa yang kita perlukan adalah pembangkang yang berwibawa, yang mempunyai fakta, berteraskan fakta, ya, berhujah berteraskan fakta dan juga kebenaran. Ya, kita bukan menolak, ya, kita perlu juga mereka sebagai orang kata mengingatkan kita, ya, kita pun tak boleh rasa terlalu selesa. Tetapi kalau boleh, biarlah pembangkang yang membawa kepada progresif, usaha-usaha progresif yang positif. Kalau kita ada pembangkang seperti ini, tengoklah, parlimen dah bukan macam parlimen dah, maka macam zoo, ya. Rakyat pun dah muak tengok perangai-perangai yang ditunjukkan oleh pemimpin pembangkang. Langsung tidak menghormati speaker, langsung tidak menghormati institusi parlimen. Itukah budaya yang kita nak perkenalkan kepada generasi muda dan juga kepada rakyat di luar? Jadi kita minta lah, ya, supaya kita melihat sikap pembangkang ini, ya. Kita memang tidak menolak. Kita tak mengatakan kita 100% benar dan juga betul. Tapi biarlah apa yang disandarkan oleh pembangkang itu berdasarkan fakta sedia ada. Dan kita perbetulkan berdasarkan penilaian kepada sesuatu yang betul-betul berlaku, ya, yang tidak dibuat-buat, yang tidak yang berlandaskan fitnah dan adu domba yang cuba diperkenalkan oleh mereka ni.